Halo, selamat pagi, ketemu lagi dengan Ari di Jawa Ngecek Orang Ngapak Orang Kepenak Arab Sosok Orang Uru. Nah, kali ini teman-teman saya mau biasa kegiatan rutin Jumat Berkah ya teman-teman. Ini saya sengaja dari rumah jalan kaki teman-teman ya, biar makin sehat menuju ke Puja Sera ya teman-teman. Nah, ini saya ada di Taman Seribu Lampu. Ini ada di penyeberangan Jembatan Merah Putih ya teman-teman ya. Saya ada di tempat-tempat lagi, ini suasananya sangat sejuk indah sekali teman-teman ya. Nah, ini saya jalan kaki teman-teman ya, jalan kaki menyusuri Taman Seribu Lampu, mau kegiatan Jumat Berkah, kegiatan rutin bersama teman-teman KMT ya teman-teman ya. Ini saya satu jalan kaki teman-teman ya. Nah, nanti kita akan ketemu sama teman-teman yang lain. Jalan pagi ternyata sehat teman-teman ya nih. Oke, nih suasananya. Terus nanti kita akan lanjut di sana, ketemu teman-teman sudah pada kumpul ya. Oke. RS. Metu, wis metu. Gunyutin juga metak. Siapan kita mau berbagi Jumat Berkah hari ini kemana Mbak Sumari ini itunya Jumat Berkahnya? Sido Dadi, tempatnya Pak Jen. Oh, Sido Dadi. Ya. Oh, berarti dekat SMA 1 ya? Ya. Nah, ini teman-teman sudah pada kumpul semua, ini sudah sudah cantik-cantik, sudah modis-modis, sudah pakai kacamata hitam biar nggak kepanasan. Ini sudah persiapan mau berangkatnya. Tinggal nunggu siapa lagi nih yang belum datang nih? Teman-teman yang lain ya. Berarti ditunggu sampai jam 9 ya. Nah, ini ada yang lagi apa? Ngobrol serius nih dan Estu sama Pak Ketu ya. Halo, selamat pagi Pak Estu dan ada Lek Mitro dan Pak Supar. Halo, gimana Lek Supar kabarnya? Nah, ini ada Kang Adi lagi sarapan pagi biar nggak kencot ya. Selamat pagi nih. Nih yang tadi yang ini yang mau dibagi-bagikan nanti ya Jumat Berkah ya teman-teman ya. Oh, di Sido Dadi ternyata ya lebih dekat ya. Tinggal tunggu teman-teman yang lain belum pada datang. Ini suasana pagi ini di Puja Sera sangat ramai sekali ya teman-teman, pengunjungnya sudah pada bertatangan dari ujung sampai ketemu ujung ya, karena Puja Sera tempatnya sangat nyaman dan bersih. Ayo berangkat yuk. Ya, pilihan menunya juga banyak ya, no aneka apa ya, tuh Maimah juga ada tuh, banyak pilihan nih. Apalagi kalau yang jualan ini nih, laris manis Tanjung Kimpul barang habis duit kumpul nih. Tinggal tunggu teman yang lain ya, belum pada datang ya. Selamat ulang tahun Kang Cebol, semoga panjang umur. Iya, dimurahkan rezekinya. Iya, ditunggu syukurannya ya. Nih, teman-teman KMC ya, sebelum kita berbagi kita berfoto dulu di apa? Banner ya, komunitas masyarakat Cepu. Jadi belum kita melakukan aktivitas berfoto ria dulu ya, biar semangat ya. Nih, habis ini baru pemotretan. Hah? Ya, meceng-meceng dulu dong. Absen dulu. Halo, Ci Osin. Halo, Mbak Maya. Halo, Mbak Sumari dan kawan-kawan. Ya, kata sebut satu-satu ya. Ya, oh ya, maaf. Sumas dan Sumari. Iya, ya. Nih, oke, wis kita foto bersama ya. Nih, yo. Ayo Kali mau foto Kali. Hah? Kali mau foto? Ya. Ayo. Entar dulu. Ya persiapan ya, persiapan. Oke. Dede Mayen. Ayo ikut. Berkahnya di Sido Dadi dekat SMA 1 ya nih. Belakang ini suasananya kanan kiri ya teman-teman ya, ada jual tanaman hias. Oh, di situ mampir dulu. Nah, ini kita berhenti di sini ya. Nah, kita lanjut. Oh, udah langsung bagi-bagi di sini. Oh. Udah langsung. Oh, nih. Ya. Ya. Ini gimana kuningnya? Oh, jalan.
Ayo langsung masuk. Yo. Yuk lanjut. Yuk. Yuk. Nenggol bokong ini kayak gini. Ini kita sudah ada di lokasi ya. Berarti daerah sini ya? Iya daerah sini ya. Sidodadi ya. Nah ini kita sudah ada di Sidodadi ya. Tim KMC berbagi Jumat Peka di daerah sini ya. Di Sidodadi. Ini dia apinya nih. Ayo dong semangat. Yuk. Gimana Pak? Gimana yuk? Sebelah mana dulu nih? Dulu. Hah? Ayo Mbak. Nah. Ini dari anggota grup KMC berbagi tempat berkah. Jangan dilihat rupanya tali kasih. Iya. Oke. Nah ini kita tim KMC udah ada di Sidodadi ya teman-temannya berbagi di sini. Ini gang apa Pak itu namanya? Sidodadi. Iya Sidodadi ya. Nah di Sidodadi ya. Ya di Sidodadi mana? Oh iya oke yuk foto yuk. Nih tebunya lagi jualan, lagi dibersihin dulu tebunya nih. Iya ha. Mas kemana? Hah? Mau kemana? Bu Ima? Udah yuk. Oh lanjut ya. Yuk. Yuk kita lanjut ke belakang yuk. Nah lanjut ke belakang. Ke Sidodadi. Nah ke belakang apa itu pasti masih belakang di rumah itu loh. Masih ada belakang itu. Nah itu dedeknya tuh. Iya. Ya Mbah ya, lontong sayur ya. Semangat ya Mbah. Semangat ya Mbah. Semoga laris manis Tanjung Kimpul, barang habis duit kumpul. Ini diburung sama Mami Wah. Mami Wah tuh orangnya baik hati dan tidak sombong orangnya. Selalu melarisi dagangan orang-orang yang lewat. Mami Wah ya Mi. Laris ya Mbah. Ya, wes Mbak. Ayo tuh. Laris ya Mbak, semangat Mbak. No. Nah. Wes. 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 Lah kok di Rono. Nih. Hei, aku melok. Melok. Ya pata yuk ketemu teman-teman lama ya Mi ya. Oh, katanya Mami Wah makin awet muda katanya, makin glowing dan makin cantik ya Mi. Perawatannya di mana sih Mi kok awet muda Mi? Di salon ADJ. Oh gitu ya Mi. Jalan RSU Mi. Iya, jalan RSU nomor 92 ya Mi, depan iya. Taman Seribu Lampu. Orangnya ya Gang. Oh, itu rahasianya Mami Wah ya. Iya, dong. Selain main sinetron apalagi kegiatannya Mi? Ya, jualan. Jual apa Mi? Lontong Mi ya. Lontong pecel. Iya. Lontong pecel. Iya. Campur di Gang 5. Jangan lupa mampir ke iya, Mami Wah, lontongnya enak sekali. Mami Wah ya, iya. Gang 5. Nih, ini teman-teman lama semua ya Mi? Iya. Besti dulu. Besti ya Mi ya. Asik Mi ya ketemu teman lama ya Mi. Ayo dah Mi, ayo Mi, lanjut Mi. Oh yuk, lanjut.